Cantik TV KPM. Salam Puan Syaza, kenapa kita perlu makan kurma masa sahur ya? Ha. Hai, assalamualaikum semua. Salam sejahtera, selamat pagi. Bersama saya Syaza, nutritionist pakar pemakanan anda. Alhamdulillah, seperti biasa pada hari Isnin yang indah ni, ha, kita dalam slot diet dan nutrisi. Ha, hari ni kita terima satu soalan daripada penonton kita tentang kenapa kena makan kurma ni waktu sahur. Ha, mungkin kita selama ni kan daripada kecil lagi apa tu didedahkan tentang kebaikan kurma, tapi masih lagi bila saya tanya, tahu tak apa kebaikan kurma, masing-masing macam dia baguslah, bagus untuk kesihatan. Itu general je soal dia punya jawapan kan, sebab tak tahu sebenarnya apa kepentingan kita untuk mengambil kurma khususnya pada bulan Ramadan. Ha, sebenarnya tak kisah pun, bulan-bulan lain boleh je ambil, tapi bila kita sebut kurma memang sinonim lah tentang dengan bulan Ramadan ni. Ada yang burung kurma, ambil kesempatan pada waktu mulia ni untuk sedekah kepada orang ramai kan, buah kurma. Dan kurma ni sebenarnya pun ada pelbagai jenis kan. Ha, kita ada kurma ajwa, kita ada kurma orang kata mariami, lepas tu ada rotab, ha, ada safawi, ha, macam-macam nama. Apa masing-masing punya kegemaran? Ha, untuk saya suka mariami lah sebab tekstur dia agak kenyal-kenyal macam tu. Ha, bergantung pada cita rasa masing-masing. Sebab ada yang tanya saya, Puan Syaza, apa beza ni? Kan, apa tu jenis-jenis kurma ni, ada beza ke nutrisi dia? Okey, sebenarnya tak ada beza sangat. Ha, dia punya kandungan nutrisi dan juga gula, serat lebih kurang sama. Yang penting kita jaga porsi dia. Ha, portion pun banyak kita kena ambil tu, yang itu yang kita perlu jaga. Okey, sebabkan tadi ada penonton yang tanya, apa kebaikan kurma ni? Ha, berapa banyak kita perlu ambil dan apa tu, apa yang dia punya orang kata yang paling special lah berbanding dengan buah-buah lain. Ha, sebab itulah hari ni saya nak kongsikan tentang kebaikan kurma dan kenapa kita perlu ambil, bukan saja pada waktu sahur tapi juga waktu berbuka. Ha, bukan sebenarnya ramai yang fikir kurma ni lah masa bulan puasa je kan, nak ambil. Tapi kalau kita dapat amalkan pada waktu-waktu lain pun tak ada masalah sebab kandungan nutrisi dia yang agak tinggi. Kita boleh katakan kurma ni antara makanan yang terbaik antara makan-makan yang lain lah. Sebab itu kita galakkan dan juga satu sunnah lah, satu Nabi pun galakkan untuk kita mengambil kurma sebagai kita punya juadah. Bukan saja waktu sahur dan juga waktu berbuka pun sama juga. Okey, ha, kita nak cerita saya bebel panjang-panjang ni. Jom kita tengok apa dia kebaikan kurma. Okey, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alhamdulillah, seperti biasa hari Isnin kita masih lagi dalam slot diet dan nutrisi. Hari ini kita nak berkongsi tentang kebaikan kurma ataupun ada apa dengan kurma ni. Ha, tepat itulah soalan yang diajukan oleh penonton kita. Ha, apa sebenarnya, kenapa kita kena ambil kurma lagi-lagi waktu sahur? Ha, itulah soalan yang diajukan. Okey, nombor satu. Ha, kenapa kita galakkan pengambilan kurma pada waktu bulan puasa ni? Ha, pertama sekali kerana dia mengandungi nutrisi yang tinggi. Ha, nilai nutrisi yang tinggi bukan saja dia membekalkan tenaga pada kita kerana sebabkan kandungan karbohidrat dia, tetapi juga dia juga memberikan kita pelbagai kandungan vitamin dan juga mineral. Ha, secara tak langsung bila kita cerita tentang vitamin dan mineral yang banyak ni, dia juga mempunyai nilai antioksidan yang tinggi. Ha, selain pada tu, dia ada kandungan potasium, dia ada kandungan iron, kandungan B6, copper, macam-macam jenis vitamin dan mineral dalam kurma ni. Lagi-lagi potasium, ya. Kurma ni kita boleh katakan antara makanan yang tinggi
dengan kandungan potasium selain pada pisang. Bila kita sebut tentang potasium ni sangat penting untuk mengimbangkan bendali dalam badan kita dan juga dia sangat bagus untuk saluran darah kita. Lagi-lagi mereka yang mempunyai masalah darah tinggi. Selain pada tu, potasium ni pun sesuai untuk mereka yang baru lepas saja bersenam kan, macam sengal-sengal otot kan. Dia dapat membantu mengurangkan rasa sengal-sengal tu tadi. Sebab itulah kadang-kadang saya suggestkan juga kalau mereka yang aktif bersukan, atlet-atlet pun boleh juga ambil kurma bersama dengan susu. Kombinasi yang cukup sempurna sebab susu boleh berikan kita nilai protein untuk membantu kiranya untuk memulihkan otot kita kan, untuk menaikkan jisim otot, dan secara tak langsung juga bila kita gabung dengan kurma dapat mengurangkan keregangan otot tu secara tak langsung. Bercakap tentang soal bersenam ni, saya nak selit sedikit lah. Ramai yang kata, ingat tak saya cakap sebelum ni, dalam episod yang sebelum ni, tak ada masalah ya nak bersenam waktu bulan puasa. Boleh saja, boleh kita amalkan pun. Cumanya kita galakkan dah nak dekat hujung-hujung lah nak berbuka tu, bolehlah bersenam. Dan jangan terlampau, orang kata, seks sendirilah. Tak perlu nak terlampau high intensity punya senaman yang menyebabkan kita rasa haus yang melampau. Secara tak langsung boleh pula kena stroke kan, jadi satu hal pula kena heat stroke kan. Kita tak naklah macam tu. Bolehlah buat senaman macam rendah intensity, sederhana intensity dalam lebih kurang 30 minit sebelum berbuka. Okey, jadi itulah nombor satu, kebaikan kurma. Nombor dua, kurma juga kaya dengan serat. Bila sebab ada soalan yang biasa saya terima juga, Puan Syazah, saya ada kencing manis, tak apa ke saya nak makan kurma? Sebab kurma ni kan manis kan, tak boleh, tak akan tinggikan paras gula dalam darah tak? Ini soalan yang biasa saya terima. Okey, walaupun kurma ni dia mempunyai kandungan kalori, kita boleh kata agak tinggi, tapi sederhanalah. Dia dalam kategori sederhana GI. Apa itu GI, ingat lagi tak? GI ataupun glycemic index menentukan sama ada sesuatu makanan tu kadar penyerapan gula ke dalam darah tu cepat ataupun tidak. Bila sederhana, maksudnya dia biasa-biasa je. Tak terlampau cepat, tak terlampau lambat. Walaupun dia manis, kenapa dia dikategorikan sebagai sederhana GI? Sebabkan kandungan serat dia yang tinggi. Bila kita cakap pasal serat, serat inilah yang membantu kita untuk rasa kenyang dengan lebih lama. Sebab itulah, walaupun tak sempat mana ni kan, sahur contohlah. Sebagai contoh, kalau kita macam, alamak, lagi 5 minit, lagi 2 minit, lagi nak apa tu, dah masuk waktu imsak dan sebagainya. Sebab itu saya suggestkan, sebab biasanya orang akan hanya minum air semata-mata, bergelas-gelas. Tak perlu pun sampai macam tu. Lagi baik kalau kita minum susu dan juga kurma dalam 2 hingga 3 biji. Itu lagi baik. Kerana macam saya kata, kurma ni membekalkan tenaga kita untuk sepanjang hari berpuasa. Dan juga serat supaya sekenyang lebih lama. Kalau susu pula, dia membekalkan kita boleh katakan semua jenis nutrisi. Walaupun dia tinggi dengan protein, tapi dia juga ada karbohidrat, dia juga ada lemak. Jadi antara yang boleh katakan ringkas dan lengkap. Kalau boleh, janganlah minum air kosong sahaja. Itulah lagi-lagi untuk anak kita. Lagi-lagi anak kita, janganlah biarkan disahur air kosong sahaja, nanti akan mengganggu tumbesaran mereka. Sebab keperluan kalori anak-anak kita lebih tinggi daripada kita yang dewasa. Sebab tu jangan paksa mereka kalau mereka tidak mampu berpuasa. Okey, seterusnya, apa lagi manfaat kurma ni? Kita dah cakap dia tinggi dengan nutrisi, cakap dengan tinggi dengan serat. Bila cakap tinggi serat ni, secara tak langsung juga, saya nak tambah ni, dia pun sangat sesuai untuk mereka yang ada pilihan buah yang sesuai lah untuk mereka ada kecil manis. Tapi kena jaga portion dia, 2-3 biji pun dah okey, dah tak perlu nak
berlebihan. Ha, sebab secara tak langsung bila tinggi serat, dia boleh membantu kurangkanlah kenaikan paras gula dalam darah. Okey. Ha, yang ketiga, apa lagi? Ha, saya sebut tadi tentang antioksidan. Ingat tak apa itu antioksidan? Okey, antioksidan inilah salah satu vitamin. Selalunya dalam serat ya. Antioksidan inilah membantu untuk memperbaiki sel-sel kita, melawan keradangan dalam badan. Sebab apa kita mengambil antioksidan yang mencukupi? Sebab kalau kita tak ambil antioksidan yang mencukupi, keradangan yang melampau akan berlaku dalam badan. Keradangan inilah yang menyebabkan pelbagai penyakit. Lagi kanser. Ya, macam mana terjadinya keradangan ni? Sebabkan terlampau tinggi kandungan radikal bebas. Jadi kebebas ni kita boleh dapat daripada pemakanan kita sendiri, daripada cara hidup kita sendiri, daripada kita punya stress level. Okey, semua ni akan meningkatkan keradangan dalam badan yang menyebabkan pelbagai penyakit kronik. Okey, kita bayangkan keradangan ni macam mana berlaku. Okey, kita bayangkan radikal bebas ni adalah satu komponen yang tidak stabil. Dia tidak stabil. Kita bayangkan dia tak ada kaki. Dia ada satu kaki je. Dia tempang lah. Tapi dia bila masuk dalam badan, dia macam nak stabilkan diri dia. Jadi apa dia buat? Dia ambil kita punya tisu yang sihat ni. Dia ambil sel kita yang sihat ni. Dia patahkan kaki sel kita. Bagi dia stabil. Jadi apa akan jadi? Kita punya sel-sel dalam badan makin lama makin rosak. Okay, daripada sel akan jadi efek pada tisu, akan jadi pada organ dan sebagainya. Okay, proses ini adalah proses semula jadi. Setiap kali kita makin orang kata berusia, akan terjadinya proses ini. Tapi sebab itulah kita penting mendapatkan antioksidan yang mencukupi. Sebab apa? Antioksidan ni kita bayangkan dia ada kaki lebih untuk didermakan kepada radikal bebas ni supaya dia lebih stabil. Tak adalah dia merosakkan kita punya sel-sel dalam badan. Dan faham ya? Ini analogi supaya kita lebih mudah untuk difahami. Sebab ramai yang rasa macam biasa dengar antioksidan ni tapi tak faham. Kenapa pentingnya kita ambil antioksidan? Sebab itulah yang saya terangkan supaya lebih orang kata mudah difahami. Okey, kandungan antioksidan yang dalam kurma ni, dia ada macam-macam jenis juga. Kita ada carotenoids, kita ada flavonoids. Kita ada macam-macam antioksidan dalam kurma ni. Okey, tapi bila kita sebut tentang carotenoids, apa dia kita bayangkan? Bila cakap pasal carotenoids, dia sangat baik untuk mata kita. Lagi-lagi anak kita, kita sendirilah memang terdedah dengan gadget kan. Dengan pelbagai, dah tak kisahlah dari segi laptop ke handphone ke TV ke, semua ni menjejaskan kita punya penglihatan. Sebab itu sangat penting untuk kita ambil vitamin A yang mencukupi dan juga antioksidan seperti carotenoids sebagai kita punya diet seharian kita. Okey, yang kedua, flavonoids. Okey, flavonoids ni pun sangat penting untuk kita punya kesihatan jantung kita. Nampak macam kecil je kurma ni kan, tapi memberikan pelbagai manfaat. Lagi, apa dia kebaikan kurma ni? Okey, kurma ni juga bagus untuk kecerdasan otak. Kan, lagi-lagi untuk anak kita yang sedang apa dalam proses pembelajaran ni kan. Walaupun orang kata berpuasa tak larat dan sebagainya, tapi bila kita ambil kurma yang mencukupi, dapat membekalkan, dapat mencergaskan otak dan fokus, memberikan tumpuan kepada anak kita yang sedang belajar. Selain daripada itu, kurma juga dia dapat dibuktikan bahawa bagus untuk kesihatan minda kita, khususnya mereka yang mengalami masalah Alzheimer. Kita dapat bezakanlah bila mereka mengambil kurma ni, dapat meningkatkan lagi kecerdasan otak mereka dan fungsi neuron mereka. Nampak biasa je kan? Tapi sebenarnya banyak sangat dan tinggi dengan nutrisi kurma ni. Okey. Macam mana? Rasa-rasanya dah faham dah? Okey, sebenarnya ada lagi. Banyak lagi sebenarnya saya nak cerita. Sebab tu jangan pergi mana-mana. Kita kembali selepas ini. KPM.
TV KPM. Tadi kita dah cerita dah tentang kebaikan-kebaikan kurma sebab penonton kita pun dah tanya dah kan, apa manfaat kurma ni? Pernah tak mak-mak dulu kan dalam proses kelahiran kan, ada tak sesiapa yang cadangkan untuk mengambil kurma? Sebenarnya kurma pun boleh membantu dalam proses kelahiran. Sebab secara tak langsung dia boleh meningkatkan hormon oksitoksin. Secara tak langsung inilah yang akan membantu dalam proses kelahiran. Dia akan tingkatkan rasa contraction tu. Walaupun bila dengan contraction tu memang terimbau kembali kan? Kan mak-mak? Jadi tapi inilah secara tak langsung membantu kita lah supaya proses kelahiran tu lebih lancar. Selain daripada tu, kurma pun dapat membekalkan tenaga sepanjang dalam proses kelahiran. Sebab saya tahu bukannya sekejap proses kelahiran ni, berjam-jam. Ada yang macam saya dulu dalam sehari dua. Proses kelahiran tu bukannya sekejap. Lagi-lagi dalam labor room tu kan. Ada yang sampai 12 jam. Ada yang 8 jam. Jadi memerlukan tenaga yang cukup. Tapi ingat tak, kita tak boleh nak makan terlampau berat dalam proses kelahiran ni. Sebab itulah kurma antara pilihan yang baik yang dapat membekalkan tenaga pada kita. Lagi, apa lagi selain daripada tu? Kurma juga salah satu orang kata pemanis semula jadi yang baik. Kalau dari segi kurma ni, kita nak kata berbezalah dengan pemanis-pemanis tiruan ataupun semula jadi ni. Kerana kurma masih lagi membekalkan kita kalori. Dia hanya bagi rasa manis sahaja. Tapi tanpa kalori. Berbeza dengan gula. Gula pun tak memberikan apa-apa nutrisi. Tapi dia memberikan kita kalori. Itu yang berbeza dengan pemanis yang biasa. Okay? Tapi kurma ni, dia memberikan rasa manis. Dia memberikan rasa nutrisi. Macam madu. Jadi dia antara orang kata pemanis yang lebih baiklah untuk kita ambil lah. Walaupun dia baik, ingat tak, walaupun saya cakap walaupun makanan yang baik, kita tak adalah perlu boleh ambil dalam kuantiti yang banyak. Okey, masih kena kawal. Okey, 2-3 biji dah pun mencukupi. Yang saranan selalu 3 biji lah sekali makan. Sama juga mereka yang mengalami masalah kencing manis. Okey. Tapi selalunya mereka yang kencing manis, saya lebih sarankan kita ambil dengan hidangan utama. Bukan makan kurma semata-mata lah. Lagi baik kita makan dengan hidangan utama supaya kadar penyerapan gula tu tak terlampau cepat. Untuk mereka yang ada masalah buah pinggang pula, kita kena berhati-hati sebenarnya pengambilan kurma ni. Kena ikut saranan dietitian anda. Kerana potasium tidak berapa, kita boleh katakan boleh menjejaskan jugalah masalah. Akan menerukkan lagi masalah buah pinggang anda. Sebab tu kena tahu berapa kandungan potasium yang kita boleh ambil harian. Macam mana? Rasa-rasanya dah cukup yakin ke dengan kurma ni? Saya harap bukan saja boleh perlu ambil kurma ni waktu Ramadan je. Kita boleh ambil juga pada waktu-waktu lain juga. Jadikan sebagai buah pilihan anda. Okay? Alright, saya rasa itu sahaja perkongsian kita pada hari ini dalam diet dan nutrisi tentang ada apa dengan kurma. Okay? Kalau nak lagi tips-tips harian tentang pemakanan yang sihat, boleh follow saya Shaza Nutritionist di Facebook dan juga Instagram. Kita jumpa lagi pada minggu depan dengan topik yang seterusnya. Okay, bye semua. Assalamualaikum. Selamat berpuasa. KPM.